pernah mau terima telepon gue. Selalu alasannya syuting-syuting. Padahal syuting pun apaan sih? Gue juga orang sibuk, gue bukan orang apa. Aku kan sebelum kenal dia juga kan memang aku udah kenal Berbi. Dan aku sering video callan Berbi sama Gali gitu kan biasa aja. Tapi kenapa dia maksudnya marah-marah sampai kayak gitu banget gitu. Enggak, aku apa habis nge-gym itu enggak jam 2 malam. Kan yang kamu bilang kan jam 2 malam kan. Itu jam 11 malam gitu. Mungkin kamu ngeliatnya jam 2 malam. Apa orang aku lihat di handphone kamu yang kabut-kabut? Mana handphonenya, mana yang kamu bilang itu jam 2 aku kosong dua, emang mata gua buta apa? Enggak, dia nelpon lagi aku enggak angkat, aku udah tidur. Gua mau nyanyi, Bel. Iya, aku nggak milih dia kok. Mang Oon, susah. Kamu introspeksi aja dulu. Heran deh. Gimana kamu menanggapinya seperti apa dengan tadi ada asumsi yang seperti itu, Pak? Iya, kalau dia kan tadi ditanya, maksudnya kalau seandainya aku laki-laki, Pak, mau milih Gepi nggak? Ya aku bilang, ya aku pilih Gepi. Ya udah lo sama dia aja. Iya, kalau dia kenakan. Deh, rambutnya rontok mana-mana, no, sapu icuk. Tahu, aku mau mikir jadi mikir berapa ribu kali. Udah gua kasih syarat lu blokir dia. Dia lu jauh-jauh dari kehidupan nah, dia. Tapi lu bilang gitu. Tapi kamu jangan marah lagi sama aku, blokir sama dia. Blokir, tapi kamu masih terima lagi video dia kan ada berapa nomor itu? Enggak blokir, aku blokir. Nomor siapa kayaknya? Banyak nomor itu. Udah diblokir nomor ini totonya ada video call lagi yang kemarin kamu tunjukin yang kamu ngebela diri ini nomornya ternyata nomor akun itu. Kalau memang kamu terblokir, aku blokir. Iya, bukan blokir aja, udah kamu ngilang dari kehidupan. Ya kiri geser lagi. Suruh dia cari laki lain. Kagak lagi ngapain gua demi begitu bela-bela ini ikut nge-gym gila kan badan gua jelek. Badan gua juga masih bagus sih. Kalau badan gua begini lemari es 3 pin. Badan gua masih bagus deh. Emang lo kira badan gua bisa lo kerasa lebih cantik dari siapapun kalau dia kan enggak tahu ya kan lo tahu namanya ratu halu kan. Dia mau merasa lebih cantik, lebih kaya, lebih apa kan ya. Gitu aja. Lo lihat aja tadi deh pakai baju tuh baju tahun 90-an tuh kayak gitu tuh. Fashion apa tuh? Fani, cantikan mana, Fan? Cantikan Irma, aku bilang cantikan Irma. Tadi kan sudah bilang, kalau gak kenal Irma, ini siapa? Kalau gak kenal Irma, katanya kalau gak kenal Irma, Berbi cantik gak? Cantik, aku bilang gitu kan. Pilih siapa ya? Ke Berbi. Kamu gak tegas, apa kayak begini? Tadi semua orang dengar tahu apaan? Kamu bilang kan kalau seandainya kamu gak kenal aku. Terus? Ya udah sama, kan aku kenalnya bayar dia, udah aku mau. Dia udah nyalaki, gila. Seandainya kan dia gak punya laki, tadi ditanya, ya enggak lah. Oke. Susah ya, gimana ya? Kalau aku gak ketemu dia, aku chat gak dibales. Aku telepon gak diangkat. Sekarang ketemu, jelasin aja susah. Terus aku kayak gimana, harus kayak gimana? Aku pengennya baik-baik aja, aku sama Berbi kan gak ada hubungan apa-apa. Kecuali memang aku selingkuh di belakang dia ketahuan ya aku salah gitu kan aku memang nggak ada hubungan apa apa sama Berbi. Sempat ya aku sering negor dia maksudnya kamu apa-apaan sih nggak usah lah kan kamu tidak punya suami nggak usah lah maksudnya yang ngetek-ngetek aku dan aku juga punya pacar kayak nah, sekarang kan Irma marah gara-gara dia yang sering ngetek aku sering video call aku itu di screen coba kalau nggak di screen kan nggak kayak gini juga. Aku sempat marah makanya aku juga menegur dia lagi maksudnya dia lah baikin Irma sampai ya aku akan buktiin aku ini emang gak ada apa-apa sama Beb. Aku bilang kalau dia gak percaya aku cek aja nih cek aja handphone aku gak pernah macem-macem sama Beb. Berarti emang udah ke motor Van kanan-kanan iya tahan tahan yuk iya iya tapi kamu ada nomor lainnya? Enggak, aku ada cuma ini doang. Paling dia kalau nomor lain enggak ada WA, paling telepon gitu. Biasanya itu doang sih. Dan aku enggak save juga. Aku cuma nge-save yang ini aja.